Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Two Barber Boys Channel. Jadi untuk hari ini kita akan pangkas, belajar pangkas rambut tipis samping dengan cara langsung kita menggunakan mesin. Ya, kita buat garis dulu. Ini langsung kita gunakan lever ataupun mata mesin tanpa alas clipper. Oh, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dulu biar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke. Jadi untuk pertama kita buat dulu garis pembatasnya supaya lebih mudah untuk teman-teman yang baru belajar pangkas rambut, biar ketika pengambilan nantinya lebih mudah. Jadi kita buat dulu garis seperti ini. Setelah itu nanti di bawahnya langsung kita tipisin dengan lever ataupun mata mesin. Ya, setelah kita buat garis seperti ini, di bawah-bawahnya langsung kita ambil dengan lever ini dalam posisi close ataupun tracknya tidak ditarik ataupun track rapat ya. Ya, kita gosok seperti ini. Ini anak yang nahan agak lasa sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai seorang barber harus bisa memahaminya. Ataupun ya seperti ini teman-teman, kita ambil dengan lever sampai garis pembatas yang sudah kita buat dari sisi kanan, belakang, dan sisi kiri. Oke, perhatikan seperti ini teman-teman. Jadi video ini sengaja tidak saya percepat. Ini khusus untuk pemula saya buat supaya tidak bingung bagaimana cara pangkas lebih mudah. Cuma saya buat tuh, kalau cara pangkas seperti ini agak lambat memang, cuma kalau untuk yang sudah senior biasanya tidak lagi mengambil dengan cara ini. Sengaja saya buat video ini supaya yang para pemula lebih mudah memahaminya. We'll be right back.
Oke, untuk sekarang setelah kita buat garis di sekeliling tadi. Jadi untuk sekarang kita gunakan clipper nomor 2 yang ini. Oke, kita lihat cara pengambilannya sejauh mana. Teman-teman cara pengambilannya. Oke. Ya, sampai kira-kira 2 atau 3 jari di atas penggaris tadi. Pembatas tadi kita buat. Iya. Sampai ya, bisa teman-teman lihat seperti ini. Kita ambil sekitaran 3 jari di atas pembatas yang telah kita buat tadi. Kita gosok terus sama rata sisi kanan, belakang dan sisi sebelah kiri. Oke, diperhatikan kawan, kalau yang di belakang agak ke atas sedikit kita ambil, beda sama yang samping. Karena yang samping dia tidak terlalu ke atas, kita ambil sekitaran 3 jari ataupun 3 jari setengah. Setelah kita gunakan clipper nomor 2 di sekelilingnya, nanti baru kita gunakan clipper nomor 1. Oke, segitu kita ambilnya. Ya, jadi untuk sekarang kita gunakan clipper nomor 1 setelah kita gunakan tadi clipper nomor 2. Untuk sekarang langsung kita gunakan clipper nomor 1. Ya, perhatikan teman-teman semua. Dia kita ambil sekitaran 1 jari setengah ataupun 2 jari untuk menghilangkan pembatas antara kosong dan nomor 2 tadi ataupun clipper 2 tadi. Jadi setelah kita gosok, jadi ini lebih kepada bagaimana kita mengayun mesinnya. Jadi hilang ataupun tidak apa tuh namanya, nampak seperti pembatas antara nomor clipper nomor 1 nomor 2 dengan kosong bawah, supaya hilang garis. Jadi kita harus pandai-pandai cara mengayun mesinnya. Jadi cara pengayunan mesin sangat berpengaruh ketika melakukan pemangkasan ataupun menghilangkan bentuk rambut yang bergaris seperti ini. Jadi cara pengayunannya pun ketika kita mengayun sedikit diangkat ke atas ya begini, ini sangat berpengaruh supaya tidak terasa beda bentuk antara rambut paling bawah sama rambut yang kita gunakan clipper nomor 2 tadi.
Jadi yang nampak bergaris seperti ini langsung kita gunakan lever ataupun mata mesin dengan posisi ditarik, tracknya ditarik ke belakang, kemudian kita gosok seperti ini. Itu kita sesuaikan dengan kondisi garis. Oke. Apabila kondisi garis tidak terlalu nampak, bisa kawan-kawan gunakan track dengan tarik ke belakang ataupun open. Bisa juga kita gunakan dengan posisi tracknya, track mata rapat ataupun close. Itu tergantung garisnya. Kalau misalnya garis tadi tidak terlalu nampak, jadi kita gunakan tracknya ditarik ke belakang. Oke. Jadi sekarang kalaupun ada yang agak-agak tebal seperti tadi, bisa gunakan lagi clipper nomor 1 dengan cara diayunkan. Ketika diayun, diangkat sedikit supaya tidak nampak tebal lagi di bagian-bagian rambut yang agak tebal. Oke. Ini kita gunakan langsung lever yang agak-agak tebal. Kita menggunakan lever langsung, itu tergantung. Nah, seperti ini langsung kita gunakan lagi clipper nomor 1. Itu sih sesuai, kita sesuaikan ketebalan rambut. Kalau misalnya ada masih ada rambut yang agak-agak tebal, kita gunakan lagi clipper nomor 1. Itu kita kondisikan atau kita sesuaikan dengan model rambut. Oke. Setelah kita tanda tadi menggunakan mesin ataupun kita garis menggunakan mesin, sekarang baru kita kerok dengan silen. Jadi perhatikan teman-teman, ini di sini sangat diperhatikan. Jadi setelah kita kerok dulu bagian samping, baru kita buat garis kina yang di atas. Supaya lebih nampak lagi, kita gunakan silet seperti biasa. Ini karena jambangnya diminta sama customer yang ini untuk buat runcing, nanti kita buat runcing seperti permintaan. Nah, dia pengen mirip Ronaldo. Oke. Nanti kita kerok dulu sebelah kanannya sama sisi belakang, baru kita buat skinnya. Oke. Sekarang kita buat skin, perhatikan teman-teman supaya lebih nampak lagi. Jadi begini cara buat skinnya. Oke. Ini kalau hanya dengan mesin tidak terlalu nampak ataupun tidak terlalu rapi sebagaimana kita gunakan silet. Oke, seperti inilah teman-teman.
teman-teman, sudah selesai kita kerjakan semua. Jadi inilah hasilnya dari pengerjaan kita tadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol lonceng. Jangan lupa pula tekan tombol like and share ke teman-teman lain. Thanks for watching.